Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Cimi in Finland. Video kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman mengenal budaya di Finlandia. Jadi kalau teman-teman ketahui, di Finlandia itu terkenal dengan saunanya. Jadi hampir setiap rumah itu memiliki sauna. Jadi nggak hanya orang kaya aja yang punya sauna, tapi hampir semua orang memiliki sauna. Nah, di sini aku bakalan sharing tentang public sauna dan juga private sauna. Jadi setelah seharian kita berkegiatan di luar dan itu dingin banget, paling enak kita itu ke sauna. Yuk ikutin gimana sih sauna di Finlandia. Otawatet pois, jadi kita mau sauna. Jadi sekarang aku udah ada di dalam sauna. Jadi ini sauna kita sendiri. Tapi kalau teman-teman berkunjung ke Finlandia jadi turis, teman-teman bisa pergi ke public sauna. Jadi public sauna itu ada cewek, ada cowok. Dan biasanya di situ orang-orang Finlandia khususnya, mereka itu nggak pakai baju bu ke situ. Jadi mereka ya udah telanjang masuk ke dalam sauna. Tapi kalau dalam keluarga kayak gini, biasanya kita bisa bareng-bareng dari bapak, ibu, anak gitu masuk ke sauna bareng-bareng tanpa baju. Atau juga kayak misalnya saudara yang laki-laki sama perempuan gitu bisa masuk ke dalam sauna itu bareng-bareng. Sauna yang kita punya ini adalah wood sauna atau sauna yang memakai bahan bakar kayu. Ada juga zaman sekarang itu memakai sauna listrik yang kita tinggal nyalain listriknya aja. Tapi kalau sauna kayu bakar kayak gini, kita memang harus nyalain secara manual kayu bakarnya. Dan walaupun pakai listrik ataupun kayu bakar, sauna ini harus ditunggu dulu sampai batu-batu yang ada di sini ini panas. Nah, setelah batu-batunya panas, baru kita bisa pakai saunanya dengan cara menyiramkan air ke dalam batu-batu ini dan uapnya akan memenuhi seluruh ruangan sauna ini dan suhunya bakalan naik menjadi sekitar 80 sampai 100 ataupun lebih tergantung keinginan kita. Nah, di Finlandia sendiri ada sekitar 1.500.000 sauna lebih, padahal penduduknya sih cuma sekitar 5,5 juta. Tapi banyak banget ya, jadi hampir setiap rumah itu punya sauna. Kayaknya ini memang penting banget ya, karena di Finland itu juga terkenal dengan saunanya. Yuk kita nikmatin gimana caranya bersauna di Finlandia. Oke, jadi aku bakalan siram batu ini dengan air. Jadi ini yang bikin panas. Lihat suhunya. Jadi biasanya kalau musim winter dan bersalju di luar, orang Finlandia itu di antara saunanya mereka bakal berguling-guling di salju. Jadi ini aku udah pakai baju renang dan bakalan keluar untuk berguling-guling di salju. Gimana rasanya? Yuk langsung aja ikutin. Ongko muka wa ni lo? Ya, ongko hidu kawa. Ongko sauna muka wa? Ya.
Di belakangku ini adalah penampakan dari pabrik sauna di Suomensari ini. Jadi kalau teman-teman ketahui, kota Tampere ini memiliki paling banyak pabrik sauna di Finlandia. Itulah kenapa kota ini mendapatkan julukan Sauna Capital of the World. Yuk kita lihat lebih dekat pabrik sauna di Suomensari ini. Sayangnya karena corona kita nggak bisa masuk tanpa reservasi dulu. Nah di Tampere sendiri ini ada banyak banget pabrik sauna dan ini adalah salah satunya. Kalau teman-teman berlibur ke Finlandia, teman-teman dapat nyobain sauna ini di pabrik sauna. Dan di setiap kota pasti ada pabrik sauna. Nah di sini adalah peraturan untuk saunanya, juga ada event dan jadwal untuk saunanya karena nggak setiap hari itu jamnya sama. Dan di sini ada tulisannya Uima Puku Pako, itu artinya kita harus memakai baju renang karena sauna ini campur antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk ke sauna ini kita harus booking dulu sebelumnya dengan harga sebesar 7 euro selama 1 jam. Sembari bersauna, biasanya orang-orang Finlandia itu juga berenang di antara saunanya. Walaupun musim dingin, orang Finlandia itu tetap berenang dan kita kenal dengan Avanto Uinti atau berenang di danau es atau danau beku. Kadang malah mereka itu benar-benar bikin lubang di tengah es gitu. Dan kalau musim panas, biasanya orang-orang hanya berenang aja. Jadi kita sauna di sebelah sana, terus nanti jalan ke sini. Nah, kita itu bakalan mandi di sana nanti, di tengah danau beku itu. Jadi kita bakalan nyeburnya di sana tuh. Berendam. Jadi ice swimming itu kita datang dari sana tempat saunanya terus jalan ke sini dan kita nanti bakalan masuk ke dalam situ yang ada lubang esnya. Jadi masuk ke dalam situ. Di sini kedalamannya sekitar 2,5 meter. Jadi ya bisa berenang atau cuman berendam aja. Di situ ada tulisannya tuh. Dan pemandangannya di sekitar cantik banget. Benar-benar breathtaking. Ya Allah. Tinggalnya di keol-keol dong. Lagi uji nyali. Uji nyali guys. Uji nyali. Ini airnya dingin. Ini bukan jacuzzi guys. No jacuzzi no. This total freezing. Tak ada orang. Lagi nyemplung lagi sekali lagi. Satu. Teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang budaya sauna di Finlandia. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!